Apa sih? Kayaknya kecapean deh. Pijitin dong. Aku tuh juga capek, sayang. Ayolah, aku kan cuma minta pijitin. Badanku pegel-pegel semua. Ih, kamu tuh gak perhatian banget sih. Kamu sayang gak sih sama aku? Gak romantis. Loh, kok gitu sih kata-kata kamu? Aku harus romantis seperti apa sih? Apa jangan-jangan kamu berubah gara-gara perempuan yang suka kamu bawa ke karaoke itu kan? Loh, loh, loh. Kok omongan kamu jadi kemana-mana sih, sayang? Udah deh. Aku capek tau gak? Aku mau tidur. Ini udah berubah. Sayang lagi sama. Laura, Sandi, siapa yang terakhir masuk rumah? Saya, Om. Gimana sih? Pintu gerbang harus selalu terkunci. Kalau rampok masuk, bagaimana? Iya, Om. Maaf, Om. Tadi saya kelupaan, Om. Kamu sih, jadi kamu marahin. Loh, kok kamu gitu sih sama aku? Dari semalam kamu tuh ngajakin ribut terus tau gak? Macem-macemin maksudku terus. Mau kamu tuh apa? Kamu yang bikin marah. Kamu tuh udah berubah tau gak? Sia-sia juga aku minta sama kamu. Untuk ujungnya juga. Lama-lama tuh mulut kamu makin kurang ajar sama lo tuh gak? Kamu tuh gak bisa ngargain aku apa? Aku tuh calon suami kamu tau gak? Calon suami kayak gimana? Kayak gimana, ha? Yang gak sakit? Apa kamu memukul? Berani kamu mukul aku? Dasar cowok jukut! Kalau kamu kayak gini terus, kamu gak bisa hargain aku. Aku kan batali pernikahan kita. Biar kamu tau rasa. Ra, jangan. Ini jangan, Ra. Pisau. Itu bahaya. Biar kamu jangan. Tahu rasa tadi. Jangan, Ra. Kamu tuh gak pernah menghargai aku. Jadi cakap sekali kamu. Kamu gak mau kamu. Lakukan ke kamu. Aku tuh gak bermaksud semua ini, sayang. Sayang, kamu bangun, sayang. Sayang, maafin aku.
Sabar sayang ya. Kita kasih ke dokter. Korban. Kamu bersabar saya. Kita gak segera ke rumah sakit. Sayang. Sayang, bangun saya. Sayang. Sayang, bangun saya. Sayang. Oh,